皆さんこんにちは。Aku Duna Mura Masu, vlogger Jepang yang paling kece. Hari ini, aku tadi habis dari nemenin Wakanda potong rambut. Hari ini aku rencananya mau panen nih. Banyak dari kalian juga yang minta, Kak, kalau misalnya panen bikin videonya dong. Sebenarnya udah pernah sih bikin videonya ya. Sekarang kebetulan aku mau panen lagi nih. Ada kacang panjang yang udah lumayan banyak ya. Tuh, dan mau panen cabe dan mau panen kemangi. Karena aku mau besok mau minta tolong sama tunggu bentar. Mau minta sama Desi bikinin ayam woku. Nah, ayam woku itu kan salah satunya bahannya harus ada kemangi. Tapi ini kacang panjang juga harus segera dipetik, kalau enggak tak keburu nggak enak kan tuh ya, agak-agak gede gitu, nggak tua lah istilahnya. Nah sekarang aku mau potong kacang panjang nih ya, kacang panjangnya tuh kita akan potong. Aku mau bikin yang kacang panjang itu apa sih namanya, kacang panjang, aduh apaan sih namanya ya, tadi aku cari deh. Oh ya, bahagia pokoknya, bahagia banget kalau bisa panen hasil bikinan kita. Seneng ya, banyak. Ini yang maksud aku tuh, kalau misalnya kelamaan nanti kan dia gede dan dia ini biasanya buat bibit lagi dan udah bolong-bolong ya, jadi harus segera ini aku bakal keringin dan bakal akan jadiin bibit lagi. Jadi saatnya aku akan panen. Mantep kan kacang panjangnya. Kan aku nggak jadi ke Indonesia nih bulan ini, bulan Juli. Tadi rencananya aku mau ke bulan Juli pulang ke Indonesia, tapi karena aku belum divaksin dan dikarantina 8 hari di Indonesia, aku nggak mau. So, jadi ditunda dulu. Dan terpaksa tahun ini tanpa Wakanda pulang lagi ke Indonesia. Karena Wakanda liburan itu kan paling lama di musim panas di bulan Agustus ya kan. Jadi nggak bisa deh pulang, jadi itu karena pulangnya tahun depan lagi. Semoga corona segera berakhir ya Allah. Sekarang kita akan panen cabe. Ini dia. Cabenya. Lihat, kalian bisa lihat nggak cabenya? Banyak banget. Cabai rawit ya, belum merah-merah. Ini yang bakal aku petik karena aku paling demen banget buat gorengan. Oh my god. Nih. Cabai. Ini cabai pedesnya mampus. Jadi ini aku sebut cabai setan. Cabai rawit setan. Karena gila. Parah sih. Ini tuh pedesnya. Wah. Sebentar ya, mama aku telepon. Ya ma, kenapa? Kak dulu mah lagi metik cabai dulu, dia tidur. Ya, kita mau panen dulu nih, mau panen cabai, kacang panjang, kemangi. Ya, ya udah, telepon ya.
cabenya. Mantep jiwa. Ini sebenarnya masih banyak, cuma aku nggak tahu yang tua yang mana, yang muda yang mana ya. Soalnya nggak kelihatan sih yang pedes mana, yang muda, maksudnya yang tua. Aku nggak ngerti deh. Nih, tuh. Cabai besar. Yuk. Sama sekalian kita mau petik kemangi. Ini kemangi aku. Tuh, kemangi. Ya, ada cabai besarnya juga. Ya, sebenarnya ini satu bibit sama cabai rawit yang tadi aku petik. Cuma entah kenapa dia berubah menjadi cabai besar. Nah, kemarin banyak banget yang merah-merah, tapi udah dipetikin sama teman-teman aku juga dan aku juga udah petik sendiri. So, yang tersisa aja deh. Oke, kita akan petik. Kemangi tuh aku paling takut tuh karena apa ya? Dia tuh ada uleknya, jadi aku tuh kadang-kadang suka ngeri gitu. Kalau nggak hati-hati tuh serem. Dan ini aku langsung akan antar ke Desi buat dia masak ayam wokunya. Karena ini udah dipetik kemarin banyak loh sama Desi, sama Iis. Mereka datang ke sini buat panen cabai. Kalau udah ada ininya nih, itu bakalan susah nunggu lagi. Makanya kemangi semakin sering dipetik dia semakin lebat. Kicu. Nah ini jelek, jadi jangan dikasih. Ini jelek. Kita akan petik-petik aja. Yang mana yang kita akan petik cabai. Ah, oh kita. Ada yang merah. Sekarang kita akan panen tomat.
Tomat. Ya, ini pohon pohon cabe aku. Tomat 2, pohon cabe. Kacang panjang. Di sana ada cabe juga sama kemangi, ya. Ini ada kemangi atau biji nih. Dia tersisa bekas tahun kemarin numbu lagi sendiri, tapi cuma atu. Gak apa-apa, kita petik aja deh. Yap. Oke. Terus pindah. Ini juga pohon pohon cabe aku 1, 2 tuh banyak ya. Pohon cabe. Dan di sana ada pohon sereh. Oh, ini kemangi dulu nih. Ini ada kemangi lagi, tapi udah jelek-jelek yang ini. Ini juga kemangi, tuh ini udah pada numbu bunga-bunga ini nih, harus disegera dipetik nih biar dia berkembang lagi gitu. Halo, cutemat ini. Mita nih. Kari. Hai, gimana hai dulu? Hai. Hai, gimana hai ya? Hai. Nih. Kalau ini juga pohon. Ini juga pohon cabe aku. Ini cabe apa sih namanya? Rawit panjang. Itulah pokoknya yang panjang itu loh. Dan ini serai aku. Tuh, gitu deh. Nah, udah panennya segitu aja dulu. Lumayan. Ini kemangi banyak banget. Tuh. Ini kemangi, cabe, tomat, kacang panjang, pipaine, tuh, ya kan? Oke, panen hari ini udah selesai. Tuh, papa udah pulang. Oide. Akali mau makan nih tomat, kemangi. Atau bye bye. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like, share, and comment. Bye bye.